Kecelakaan karambol terjadi di ruas jalan tol Jatingale Kota Semarang pada Jumat 4 Februari 2022 siang. Kecelakaan yang terjadi sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Barat itu melibatkan dua truk tronton, tiga mobil, dan truk diesel. Dari rekaman video yang beredar di media sosial, di lajur kiri jalan tampak truk tronton menabak truk diesel hingga ringsek. Sementara sebuah mobil berwarna hitam jatuh terguling hingga keluar dari jalur menjebol pembatas jalan. Sedangkan di sisi kanan jalan masih di jalur searah truk tronton lainnya berterabakan dengan mobil box. Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi membenarkan kecelakaan lalu lintas di jalan tol tersebut. Melaporkan kecelakaan karambol di kilometer 425 plus 400 AB33 melibatkan kendaraan Avanza Grand Max Pajero truk diesel 2 tronton box, kata Iqbal kepada wartawan Jumat 4 Februari 2022. Iqbal menuturkan proses evakuasi telah selesai dilakukan oleh petugas di lapangan, penanganan evakuasi dan unit laka Bojong Zebra, ujar dia.